Ke sini, Rok. Iya, berapa banyak? Berapa banyak nih? Dari Sepangang. Dari siapa gue dapat? Panger, Bang. Panger. Yang sama kita meningkatkan coba. Kami mengamankan, nah, ini surat perintah penggeledahan. Ditemukan ya. Ya, ya, ya. 5 paket diduga narkotika sabu-sabu. Ini plastik pembungkusnya 2 apa? Sama satu ketimbangan. Ya, ya. Dan disimpan siapa namamu? Haji Isman tadi dalam ini, Pak. Betul kan? Tadi satu dari sini ya. 3 di luar tadi. 3 di luar? Ah, sini. Jadi semua kita amankan 5 paket, Pak. Sama timbangan. Oke, satu borbong. Oh, ini sendok. Ya. Betul. Ini barangmu yang kita amankan? Iya, Pak. Ambil sudah 2 hari. 2 hari? Iya. Selain kau menjual ini, kau juga menggunakan gitu? Iya. Apa dia menjual di sini, Pak? Untuk menggunakan. Pertama mangkit dulu. Saya dulu. Pada hari ini kami dari tim Osnas Narkoba Polres Kampar berhasil mengamankan pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu dengan inisial KN, tepatnya di Jalan Terata, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar. Pada saat itu pelaku berada di rumahnya dan kita lakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan. Disaksikan oleh perangkat desa, didapat 5 paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamarnya. Kemudian ditanyakan kepada pelaku, pelaku mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Kota Pekanbaru. Kemudian tersangka kita bawa ke Sanarkoba Polres Kampar untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan kita kenakan dengan pasal 114 junto pasal 112 Undang-Undang Narkotika.